أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الْحَقُّ ما الهاق وما kamal haqqah samud wa adum bil qari'ah wa amma samud fa uhliqu bit tagiyah wa amma adum fa uhliqu birihin ah sakharaha 'alayhim sab'a layali wasamaniyata ayyamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum ajazun ahli khawiyah فهل ترى لهم من باكية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية صدق الله الْعَزِيزُ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وذريته وامته الى يوم الدين وبعدا سادرا سنديكو ميرسا غوسوكا دي برادا Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala hari ini kita telah masuki hari ke-28 di bulan Ramadan. Tak terasa kita sudah berada di ujung puncak perjuangan kita di bulan suci ini dan tidak henti kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh usaha ibadah kita diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan penerimaan terbaik sampai dengan hari ke-28 ini. Pun demikian, kita tidak lupakan dalam pertemuan yang lalu ada satu standar ukuran keberhasilan seorang yang menunaikan siam Ramadan sekaligus dipandang layak oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW untuk meraih kemenangan dalam momentum Idul Fitri. Maka saya ingin mengajak sebelum memulai kultum pada kesempatan ini untuk kembali mengukur apakah sampai dengan hari ke-28 ini kita telah mendapatkan sinyal-sinyal transformasi diri menjadi kualifikasi muttaqin yang sudah mendapatkan sinyal kekuatan takwa yang memancarkan dua energi positif baik berupa dorongan untuk banyak meningkatkan amal soleh senang dengan tambahan sholat-sholat sunnah yang sekarang semakin kita tingkatkan terasa lebih khusyuk dan nikmat dalam menunaikan ibadah Al-Quran semakin diresapi sodakoh semakin nikmat dilakukan itu diantara tanda-tanda kenikmatan mengerjakan amal soleh yang menjadi sinyal penguatan takwa di bagian pertama. Pun demikian, jika sudah ada kekuatan untuk mampu meninggalkan, menjauhkan diri dari amal salah, perbuatan-perbuatan menyimpang yang tidak dibenarkan oleh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang pokoknya bisa memancar dari dorongan nafsu kepada seluruh anggota tubuh kita. Entah itu kemudian mata yang keliru memandang, telinga yang salah mendengar, lisan yang tak tepat bicara sampai kedua ujung kaki kita yang tidak terarah dalam melangkah. Maka jika ini mampu kita kontrol dengan meninggalkan segala yang dilarang dengan ukuran standar Allah dan rasulnya, maka itu pun bagian dari nilai takwa yang telah kita dapatkan maka berbahagialah ini ada isyarat kita mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung diisyaratkan dalam Al-Qur'an bisa mendapatkan predikat muflihun yang dengan itu diisyaratkan kita akan menang dalam perjuangan melawan nafsu kita saat Ramadan ini kita akan bahagia dari hasil yang didapatkan saat puasa itu bukan sekedar bahagia saat berbuka tapi juga bahagia ketika membawa hasil puasa kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pernah saya sampaikan dalam sekian episode satu edisi khusus tentunya terkait dengan dua kebahagiaan orang beriman ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala puasanya. Lisaimi farhatan bagi orang yang puasa mendapatkan dua kebahagiaan farhatun hina yufthir kebahagiaan pertama saat ia berbuka wa farhatun hina yalqa rabbahu dan kebahagiaan kedua ketika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala membawa pahala puasanya dia menang dia bahagia dan dia sukses dari sinilah kemudian Allah perintahkan ketika tuntas mengerjakan siam Ramadan untuk memperbanyak takbir sebagai syiar, sebagai lambang, sebagai gambaran dari kesuksesan perjuangan saat siamnya dengan disampaikannya Quran surah kedua ayat 185 itu ketika ditutup di ujungnya wali adama supaya engkau perbanyak takbir karena Allah telah berikan banyak hidayah kepadamu banyak petunjuk banyak kenikmatan saat Ramadan. Nah ada yang belum selesai dalam pembahasan kita di pertemuan yang lalu, kawan-kawan sekalian, yaitu penutup dari ayat 185 ini yang terkesan sangat indah dan mengisyaratkan satu sikap orang yang memang real dia mendapatkan anugerah Idul Fitri, Idul Fitrah. Kembali ia kepada fitrah kehidupannya senang berbuat kebaikan dekat dengan Allah dan ditandai dengan memakan makanan yang halal di hari pertama di bulan Syawal itu. Maka kata Allah, jika engkau telah dapatkan semua itu mesti ada satu sikap yang dengan sikap ini engkau termasuk yang merayakan ril idul fitri. Ril idul fitrah inilah orang yang mendapatkan idul fitri dengan sesungguhnya orang yang mendapatkan hakikat esensi Idul Fitri dengan sebenarnya. Apa sikap yang dimaksudkan? La'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun. Maka dengan sangat luar biasa Allah menutup firman-Nya dengan kalimat la'allakum tashkurun. Maka kemenangan yang Allah berikan ini takbir yang dimintakan untuk dikumandangkan itu, berbagai kebahagiaan yang dirasakan pasca Ramadan itu, itu sesungguhnya jalan Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada kita, agar kita merasakan segala kenikmatan, dan dengan kenikmatan itu, muncullah sikap syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. supaya kalian mampu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang, kita akan balik pertanyaannya. Kita bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, ketika kami selesai menuntaskan siam Ramadan dan hadir di Idul Fitr, kami bertakbir bahagia, kami bertakbir senang, Ya Allah. Dan kami berusaha untuk bersyukur kepadamu seperti apa yang kau perintahkan di isyarat firmanmu itu. Ya Allah, izinkan kami bertanya. Jika kami ingin bersyukur itu, maka bagaimana caranya? Bagaimana jalannya? Seperti apa tutorialnya ya Rabbul Alamin? Ya, seperti apa teknisnya ya Arhamarrahimin? Maka kemudian diberikanlah isyarat yang sangat indah kepada kita tentang tutorial bersyukur. Dalam konteks syukur tuntasnya ibadah siam yang kita tunaikan dalam dua bentuk utama. Dan inilah yang akan menjadi tutorial Aku suka di episode ke-28 ini bagaimana kita mengungkapkan syukur kepada Allah dalam momentum Idul Fitri yang kita berikan tema spesial tentang tutorial Idul Fitri. Tutorial Idul Fitri. Baik, kita bergerak cepat. Teman-teman sekalian, syukur di dalam Al-Quran dan narasi hadis-hadis Nabi SAW dibagi kepada dua bagian: satu, ada yang terkait erat dengan aspek ibadah yang digambarkan dalam konteks ritual yang bisa meningkatkan aspek spiritual kita, yaitu kedekatan kita dengan Allah Subhanahu. Ada. Baik, secara sederhana begini: kalau ada seseorang memberikan kepada Anda satu pemberian, bukankah Anda akan mengucapkan sebuah kalimat, "Tanda ungkapan: Terima kasih atas apa yang diberikan kepada Anda?" Ya, karena itulah kalimatnya "Terima kasih". Begitu Anda terima, Anda menyampaikan "kasih". Ya, kalau kepada yang lain Anda bisa berikan, saya terima, saya bisa ngasih. Tapi pemberian kasih pertama, bukankah ucapan syukur? syukran Anda ucapkan terima kasih atas pemberian yang telah disampaikan sekarang Allah memberikan kepada kita lebih daripada pemberian makhluk dan tidak ada bandingannya laisa Allah berikan kemenangan Allah berikan kenikmatan Allah berikan kesuksesan Allah berikan jalan kebahagiaan maka bukankah sangat layak dan sangat wajib kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Baik, ketika kita akan mengungkapkannya, kita bertanya bagaimana jalannya. Maka diberikan jalan untuk mengungkapkan itu kepada Allah dengan turunnya isyarat di surah al kawthar itu. Ya, pemberian paling tinggi yang diberikan oleh Allah Khalik kepada makhluknya dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah pemberian kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum wafatnya, Manusia paling mulia di muka bumi ini, orang yang paling takwa, yang dipuji oleh Allah, diturunkan jaminan satu surah tentang surganya. Allah berfirman di surah al kautsar itu, Inna kal Sungguh dengan segala kebesaranku, kata Allah, aku infokan hal yang sangat dahsyat. kal Kami telah tetapkan untuk Muhammad SAW kenikmatan yang banyak di surga. Ya, sampai kemudian dijelaskan di surah Al-Duha itu, Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarba. Akan diberikan oleh Rabb-Mu. Sampai kamu mengatakan, puas ya Allah. Nikmat ya Allah. Luar biasa. Tapi ayatnya belum selesai di situ. Kembali ke Al-Kawthar. Ketika semua oleh Allah telah dijaminkan, diberikan, maka apa sikap yang harus dibangun oleh Rasulullah SAW? Ya, ternyata kalimatnya sangat indah. Fasalli. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan mengungkapkan rasa syukur itu dengan cara menunaikan solat. Fasalli maka salatlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sinilah teman-teman sekalian syukur kita yang kita dapatkan saat meraih berbagai apresiasi pasca menunaikan siam Ramadan ini sampai kita di awal Idul Fitri diminta kita mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala langsung dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkapan syukur ini dengan penunaian ibadah, sifatnya ritual, fungsinya peningkatan spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat. Jadi kalau Anda bertanya, apa tutorial pertama Idul Fitri yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasar isyarat Al-Qur'an yaitu tutorial tentang salat Idul Fitri. Nah, kalau kalimatnya terasa panjang, maka kita bisa batasi dengan memendekannya. Tutorial sholat Id baik hingga di sini bisa dipahami. Nah, ini penting saya utarakan di awal pembahasan sebelum kita memulai tutorial sholat Idul Fitri agar kita terbiasa memahami tujuan dibalik ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Jika akar pemahaman ini telah tertanam dalam jiwa kita, maka motivasi menunaikan ibadahnya bukan sekedar menjalankan formalitas saja. Tapi nilainya akan meresap ke dalam jiwa dan nilai itu yang membangkitkan kehusuan kita saat menunaikan ibadah yang dimaksudkan. Jadi kalau Anda paham tentang alur kenapa kita mesti menunaikan sholat id ini sekalipun hukumnya secara fiqh sunnah mu'akkada tidak mendekati wajib dengan alasan tertentu namun motivasi menunaikan ini begitu kuat karena korelasinya dengan ibadah siam kita rasanya tak bisa diputuskan begitu saja ya ada korelasi syukur. Syukur ungkapan kebahagiaan. Kebahagiaan tanda dari hakikat Idul Fitri. Idul Fitri dirayakan karena kita menang setelah menunaikan siam karena mendapat takwa itu. Korelasinya sangat tersambung. Ini yang menjadikan fitrah setiap insan beriman semangat menunaikan Idul Fitri bahkan dibandingkan dengan Jumat. Ya, kalau kita ambil standar secara fikih itu Jumat itu wajib. Mengikat Nanti saya turunkan beberapa bagian-bagian yang penting ya terkait dengan Jumat dan juga Idul Fitri dalam tutorial. Tapi secara bandingan hukum Jumat tuh di atasnya. Jumat wajib, Idul Fitri sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Tapi uniknya feel, rasa yang hadir dalam jiwa setiap orang beriman nuansanya agak beda. Coba Anda cek. Ya, Orang kan begitu semangat datang, jangankan laki-laki, karena perempuan pun ikut dalam sholat id ini, semua bertanya, pengen sholat, pengen sholat, pengen tanya tutorial. Ya, yeah. Jumat yang wajib, tiap pekan datang, feel-nya nggak sama dengan Idul Fitri. Kenapa? Bukan karena sekedar yang ini setahun sekali, yang ini sepekan sekali. Bukan hanya itu, tapi ada nilai yang tersambung dengan Ramadan, ini yang menjadikan semangat. Setiap insan beriman, ketika menghadapi Idul Fitri untuk menunaikan sholat terasa berbeda dengan seorang yang menghadapi ibadah Jumat. Sekalipun sekali lagi dalam standar hukum fikih Jumat nilainya lebih tinggi pada strata wajib dibandingkan dengan sholat Idul Fitri pada strata sunnah muakkadah. Jadi kita mesti objektif juga. Jangan-jangan kita nekat semangat Luar biasa, nekat yang saya sampaikan dalam konteks positif tadi, keinginan kuat untuk Idul Fitri, tapi Jumat kok malas-malasan, jadi tidak berimbang cara berpikir kita. Baik, kalau sudah paham seperti ini, kita bersiap untuk bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan tutorial cara menunaikan Idul Fitri kepada para sahabatnya, yang dengan itulah kemudian sampai kepada kita untuk diikuti, ditunaikan, dan dirasakan kenikmatannya sesuai dengan isyarat Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cepat kita mulai. Dalam rangka penunaian salat id ini, teman-teman sekalian, maka sebelum kita masuk kepada aspek persiapan ritualnya, Akan lebih baik kita coba pastikan dulu, ya, dalam kondisi kita saat ini. Teman-teman sekalian berada di zona apa kita dalam situasi pandemi COVID-19 ini? Mungkin ada sebagian yang di wilayahnya merah, ada sebagian yang secara umum di wilayah hijau, yang dengan wilayah merah ini ada kebijakan tertentu. Dari pemerintah yang mengikat kepada setiap warganya, pun demikian di wilayah hijau, ada kebijakan tertentu yang mengikat pula kepada warganya, yang dengan ini tentunya akan berpengaruh kepada teknis penunaian Idul Fitri. Terlepas dari itu semua, saya menyarankan memberikan himbauan kepada teman-teman semuanya untuk mengikuti dan berkoordinasi dengan pemerintahan setempat. Di tempat di wilayah kita tinggal, kalaupun kita berada di zona merah, misalnya, teman-teman sekalian, maka ikuti bagaimana protapnya. Dan insya Allah, walaupun berada di zona yang merah, tetap tidak akan menghilangkan kesempatan kita menunaikan solat Id. Hanya mungkin teknisnya akan berbeda dengan teman-teman yang berada di zona hijau. Baik, sekarang kita boleh ikuti tutorialnya, dan saya berharap banyak. Kepada teman-teman sekalian, untuk bisa fokus maksimal, karena ini akan sangat menentukan cara penunaian Idul Fitri kita di awal, Syawal, di tahun ini, sekaligus maksimalisasi fungsi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sudah siap? Sebelum kita ke penunaian sholatnya, maka kita ikuti dulu isyarat Al-Quran dan sunnah. Rasulullah SAW dimulai dengan tahap persiapannya. Segala hal yang penting itu butuh persiapan maksimal. Anda akan berjumpa dengan tokoh penting, maka Anda bersiap secara maksimal, mulai dari penampilan sampai menata kata-kata, hingga berkaca melihat kesempurnaan tampilan Anda, hingga Anda menyimpulkan siap baru Anda berjalan. Jika bertemu tokoh saja, persiapan begitu luar biasa. Maka sekarang, bagaimana persiapan kita ketika menghadap kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, tidak ada persiapan yang paling indah, paling lengkap, kecuali kita bertanya lagi kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, sebagai manusia paling mulia yang ditunjuk langsung oleh Allah untuk menjelaskan kepada kita tentang syariat ketentuan dinnya yang paling indah. Satu, kita mulai dengan Al-Quran surah kelima Al-Ma'idah di ayat yang ke-6. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ini yang standar teman-teman. Saya ulang, ini yang standar dilakukan saat akan mengerjakan solat baik salat id ataupun salat yang lainnya mari kita lihat auzubillahiminasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu hai hey, semua orang-orang yang telah beriman perhatikan ingat apa yang telah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan lalu setiap ada amal soleh seringkali diiringi dengan kalimat iman dibuka dengan kalimat pengingkap kalimat penyingkap dan pengungkap keadaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembuka puasa dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, pembuka untuk menunaikan salat pun menggunakan kalimat iman, bahkan persiapannya pun menggunakan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila shalah, hai hey, semua orang yang telah beriman, jika Anda tengah bersiap menunaikan salat dengan sempurna, hati-hati. Perintah ini, keterangan ini, walaupun persiapan untuk menunaikan sholat, belum masuk kepada aspek sholatnya, tapi akan sangat menentukan kesempurnaan dalam menunaikan sholat. Bahkan nanti menjadi syarat sah sholatnya. Walaupun sholatnya benar ditunaikan dari awal sampai akhir, tapi tidak mengerjakan amalan persiapan ini, maka sholatnya dianggap tidak sah. Ya, sholatnya dianggap tidak memenuhi kualifikasi dengan konteks yang benar menurut syariat. Fagsilu wujuhakum wa ila al marafiq wa msahu biru'usikum wa arjulakum al Ya, empat pokok yang disampaikan dalam persiapan pertama ini disingkat dengan wudhu. Masya Allah, wudhu. Di teman-teman, sebelum menunaikan sholat, sebelum siap-siap menunaikan idul fitri, tutorial pertama kata Al-Quran, persiapan dulu sempurnakan wudhu. Ini yang paling dasar. Ya, nah karena sholat kita ini sholat yang spesial setahun sekali datangnya dan ini raya ya mesti beda keadaannya maka sebagian ulama mengisyaratkan kepada kita maka persiapan wudhunya naikkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya kalau mampu dilakukan mandi mandi besar ya menghilangkan hadas besar jadi kalau sudah mandi nah, maka yang ini pun ikut wudhu ini standar yang kecilnya standar yang paling kecil yang ditunaikan ya menghilangkan hadas-hadas kecil kotoran-kotoran kecil sebelum sholat kita hilangkan dulu yang kotor-kotornya tapi karena ini hari raya sholat ini begitu spesial masya Allah ya sama persis ketika kita akan mendapatkan hari raya harian ya yang datang setiap satu pekan apa itu Jumat Jumat kan hari raya hari yang datang setiap pekan Jumat bukankah kita sebelum menunaikan sholat Jumat disunahkan mandi terlebih dahulu sekarang ada hari raya tahunan sama-sama raya walaupun kualifikasi fitihnya berbeda tapi sama-sama raya maka kalau Jumat kita akan datang adabnya mandi maka Idul Fitri pun sebagian ulama mengatakan adabnya mandi terlebih dahulu nah, tapi mandinya pun tidak bisa mengabaikan wudhunya di kalaupun anda ingin mandi besar misalnya maka tetap dimulai dengan wudhu terlebih dahulu ya baik kalau airnya terbatas hanya cukup untuk wudhu saja, maka teman-teman sekalian yang pokok empat jangan sampai hilang ya dalam wudhu kita. Selain yang empat ini, ditambah nanti dengan niat dan tertib bagian keenam itu sifatnya sunnah semua. Apa yang empat ini? Kata Al-Quran wajah. Kemudian yang kedua, fokus. Tangan sampai siku. Yang ketiga, mengusap kepala. Yang keempat, kemudian membasuh kedua kaki dengan batas tertentu, yaitu di kedua mata kaki, supaya mudah. Karena ini sifatnya tutorial, mesti dicontohkan. Maka, saya mohon izin untuk memberikan gambaran secara cepat bagaimana membasuh dan mengusap bagian wudhu yang paling pokok. Ini ingat kalimat saya: "Membasuh dan mengusap." Mari kita mulai. Bismillah. Fagsilu wujuhakum. Bagian pertama, Allah menyampaikan mulai wudhu dengan membasuh wajahmu. Kalimatnya menggunakan ghasala. Ghasala yagsilu. Ya, ghasala dalam bahasa Arab, membasuh diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu mengambil airnya terlebih dahulu. Airnya diambil, baru ditumpahkan di tempatnya akan dibasuh. Di airnya diambil, tumpahkan di tempatnya akan dibasuh. Kalau saya ingin lakukan untuk contoh ya kepada teman-teman, ya mohon izin saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya membagi saja apa yang telah saya pelajari. Jika pelajaran ini benar silahkan diamalkan, jika kurang silahkan tanyakan pada guru lain untuk melengkapi. Baik, fokus. Bismillah. Izin saya simpan kacamata saya. Ambil airnya. Kalau dari keran maka jangan berlebihan. Ya, menyalakan kerannya, kalau dari gayung atur, ya atau bejana tertentu atur supaya kita bisa mengambil dengan lebih efektif. Kita ambil, kemudian basuhkan di wajah, tumpahkan di wajah. Nah, ini kalau pakai peci ya, maka Anda naikkan dulu sejenak ke atas atau Anda bisa copot terlebih dahulu sehingga wajah batasnya dari sini, teman-teman sekalian, di batas wajah. Ya, dari kening kita di sini sampai ke sini, bagian depan ke sini. Ya, sampai ke sini. Kemudian perhatikan baik-baik di bagian bawah atau belakang telinga di sini, teman-teman. Ya, sampai dengan ke bawah ke yang ada janggutnya maka nanti ini akan diselai-selai yang tak ada nggak usah dipaksakan karena sunnah itu merawat memperindah janggut ingat jadi sunnahnya bukan menumbuhkan jadi kalau nggak ada janggut maaf nggak usah harus memaksakan diri cari arang atau obat atau macam-macam anda oles-oles ya tidak biasakan saja ibadah kalau diberi alhamdulillah kita rawat kalau tidak pun tak ada masalah cepat anda sudah tahu batasnya tadi dari kening ke depan ke sini belakang sedikit di sini yang senafas -se atau searah dengan ini ya kemudian sampai ke dagu ambil tumpahkan seperti ini ya teman-teman sekalian lalu perhatikan baik-baik ini ketika mengusap ke depan maka jemari yang telunjuk diusahakan bisa menghilangkan kotoran yang ada di mata begini ya baik kemudian yang kedua fokus Jemari yang jempol, ibu jari, ini kemudian mengusap yang di bawah telinga di sini, yang masuk dalam turunan bagian wajah ini. Ya, di sini. Sampai kemudian ke dagu, yang ada janggut bisa diselai-selai. Ya. Baik, saya ulang. Ambil, tumpahkan seperti ini, ya. Kemudian Anda hapuskan begini, usapkan. Demikian. Yang belakang juga ikut begini. Belakang ikut begini sampai ke sini ya kalau merasa belum sempurna ratanya air di wajah ambil lagi untuk kedua kalinya baik seperti semula tadi merasa masih ada yang belum ambil untuk ketiga kalinya dan ini batas sampai tiga kali ini ini gambaran sampai kita merasakan air sudah merata jadi mustahil kalau tiga kali belum rata karena itu Nabi mengatakan faman zada faqad asaba al -so Ya kalau nambah dari itu, ah itu bermaksiat nih kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Nabi nggak senang boros, Nabi nggak senang buang-buang air, karena air sangat bermanfaat di tempat tertentu sangat diharapkan. Eh kita buang-buang, nggak boleh. Ya karena itu, kalaupun kemudian misal dua kali basuhan sudah merasa rata, boleh kita cukupkan dua kali, boleh. Belum yakin, maka silahkan tiga kali. Selesai, teruskan dari wajah kemudian ke tangan. Sebelum kita masuk ke tangan, saya ingin terangkan dulu tangan dalam bahasa Arab. Teman-teman fokus dengan saya. Tangan dalam bahasa Arab disebut iad, iadun. Baik, kalau boleh saya terangkan, kita bisa tuliskan dengan tulisan demikian. Ya, dal ini tangan, iadun. Jamaknya disebut dengan aidi, ya. Ah, Hamzah, ya, dal, ya, aidi, ya Tangan Batasnya, perhatikan baik-baik Tangan, ini dimulai dari jemari, sini, Jemari kita Sampai ke sini Ya, sampai batas ke bahu, ini tangan Saya ulang Dari ujung jemari di sini, mencakup semua ke sini Sampai ke batas ke bahu di sini Baik, sekarang fokus ada yang sangat indah dalam syariat Islam. Islam itu kalau memberikan pedoman, petunjuk, selalu detil, sempurna. Jadi kalau tangan, tangan. Tapi ketika akan ditunaikan dalam ibadah, spesifik disebutkan sepanjang fungsinya khusus. Misal, saya berikan gambaran dulu unsur-unsur tangan. Ini disebut asabia. ya jari-jari. Asabi, Baik, ada yang wusta, ya. Ya, ada yang kemudian ini ibham, jempol, dan seterusnya. Ya, jadi saya ingin katakan ini asabe jemari. Baik, ini asbabah telunjuk. Teruskan. Kalau ke sini telapak kaf namanya. Kaf. Dua kafain. Ini. Ya, kita temukan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu dan bertanya ya tentang Islam, iman, ihsan. Sebelumnya kan ada pembuka. Ya, wa wada'a kafaihi ala rijlaihi meletakkan telapak tangannya ya di kakinya spesifik di hadisnya ala fakhidaihi ya di pahanya seperti ini telapak tangan ya baik kembalikan yang ini teman-teman sekalian pergelangan rusghun ini rusghun yang ini kesiku ini sa'id nih sa'id ya sampai sini ya di siku ini ini mirfaq jamaknya marofiq. Baik. Kalau kita teruskan sampai ke sini dari depan sampai ke sini, ini yad namanya. Yadun. Paham ya? Kenapa saya penting sampaikan ini? Tutorial ibadah dalam Islam sangat jelas sekali. Ya, ketika Anda takbir jelas disebutkan dalam salat. Wa ini kan? Ya, dan meletakkan kedua telapak tangannya di punggungnya dan meletakkan telapak tangan yang kanan kafahul yumna Telapak letakkan di kanan, ya. Lapak letakkan di punggung yang kiri. Gini, telapak kanan letakkan di punggung yang kiri. Atau rusgun ala rusgin. Ini pergelangan dengan pergelangan. Begini. ya Atau lebih sedikit. Detil. Ketika tahiyat yang diangkat rafa'a sababah. Mengangkat telunjuknya. Detil. Ketika wudhu pun detil sekali. Membasuh tangan ilal Wamsahu Ketika tangan pun sangat detil. Perhatikan kalimatnya, ya. Wa aidiyakum ilal marafiq. Wa aidiyakum ilal marafiq. Aidi jama. Ya, untuk menunjuk kepada kita semua bentuk jama. Semua tanpa kecuali yang pengen sholat wudhu dulu. Caranya bagaimana? Setelah wajah sempurna kemudian dibasuh tangan. Ya, aidi tangan-tangan kalian ila sampai marafiq ke siku. Jadi ada batasnya. Ada batas basuhan sampai ke siku. Baik, sekarang perhatikan caranya ya. Saya lebih senang mengikuti petunjuk Al-Quran yang ini. Kalau saya ilustrasikan, Ana zahibun min Jakarta ila Bandung. Saya akan pergi dari Jakarta ke Bandung. Ya, pertanyaan saya, perginya dari mana? Jakarta. Berhentinya di mana tujuan akhirnya? Bandung kan? Baik, artinya apa? Saya berangkat dari Jakarta, kemudian saya berhentinya di Bandung. Itu menggunakan kalimat ila, ghayah menunjuk ujung. Sama persis ketika wudhu, kata Allah, basuh tanganmu itu, ilal marafik, sampai siku, ujungnya siku, sini. Karena itu kalau Anda ingin berwudhu, ingat, karena kalimatnya diikutkan membasuh, bukan mengusap, maka sama persis ambil airnya, tumpahkan dari sini sampai ke siku. Jadi saya agak kurang sepakat kalau yang wudhu meletakkan sikunya di keran, jadi begini, dari siku ke sini. Nah, ini yang sering terjadi, kan? dari siku ke sini ayatnya berkata dari sini ke siku. nanti kalau konteksnya lebih luas bukan di kultum, saya terangkan lagi apa hikmahnya dimulai dari sini, ya. nanti dari mulai kita mulai wudu sampai akhir wudu sampai doa setelah wudu itu semua ada korelasinya. secara singkat jadi ambil airnya basuh kemudian ya sampai ke siku, kemudian kembalikan ke sini selak selakan sampai meresap ke pori pori terasa dengan baik ya belum terasa rata ambil lagi yang kedua kali bersihkan kembali belum terasa ambil yang ketiga kali dan ini puncaknya dari depan jemari sampai ke siku ya jadi bukan mohon maaf tangannya ditaruh sikunya digesek-gesek ke bawah ya baik pun demikian ketika menggunakan gayung ambil airnya kemudian ratakan tiga wamsahu berubah kalimatnya dari membasuh menjadi masaha mengusap. Ingat, pertama ghasala basuh, kedua masaha mengusap. Mengusap, mengorap itu masaha. Ya, karena itu Nabi Isa alaihi salam, Yesus Al-Masih, gelarnya Al-Masih. Ya, Nabi Isa, Nabi Yesus, Nabi, ya, disebut oleh Allah Al-Masih. Masih Habna Maryam. Ya Al-Masih Isa Yesus anak laki-lakinya Maryam. Baik, Kenapa disebut Al-Masih? Karena punya mukjizat bisa mengusap satu penyakit dengan izin Allah. Kalimat Qur'annya dengan izin Allah penyakit sembuh. Usap, sembuh. Usap, sembuh. Nabi Isa saya sakit gigi, usap, sembuh. Nabi Isa ini mata nggak bisa lihat, usap dengan izin Allah, sembuh. Ya, pokoknya dokter bangkrut lah masa itu. <laughs> Diusap. Maka ketika melekat mukjizat itu, namanya kemudian punya gelar Al-Masih. Masaha. Jadi masaha itu mengusap. Karena mengusap redaksinya, wamsahu perintahnya, maka membasuh ke bagian yang ketiga, berubah menjadi mengusap. Apa yang diusap? Bi ro'usikum. Ro'us jama' dari ro'sun, artinya kepala, bukan rambut. Rambut sya'run, kepala ro'sun. Saking adilnya Allah yang diusap kepala, bukan rambut. Setiap manusia yang hidup pasti punya kepala walaupun sebagian ada yang tidak punya rambut dan harus mencari rambut untuk diusap. Disinilah keadilan Allah datang, kata Allah yang diusap kepalanya bukan rambutnya. Jadi mohon maaf, saya bukan bermaksud menyalahkan. Hanya ingin menerangkan keterangan Al-Quran. Jadi berwudu itu bukan begini, ambil airnya, kemudian usap-usap rambutnya. Takut, 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 takut. Ya, kepalanya nggak kena, maka ini tidak sah wudunya. Yang benar yang harus dilakukan, jika Anda pakai peci, maka copot dulu pecinya. Jelas, simpan kemudian di tempat yang nyaman ketika Anda mulai berwudhu. Ambil airnya, ya, karena mengusap artinya bukan menumpahkan airnya di kepala begini. Prok, 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 tidak. Ya, tapi ambil secukupnya, tumpahkan dulu, baru diusapkan ke kepala. Ya, dari depan sampai ke belakang, kembalikan lagi. Jelas, baik, ustaz, saya ini ada masalah di kepala, ada luka di sini. Kalau kena air, menurut dokter ini bermasalah. Baik, Ustadz, saya sedang tidak berada di tempat yang sifatnya khusus bagi perempuan. Saya mengenakan jilbab. Kalau berwudu di sini, harus dibuka. Bagaimana, Ustadz? Inilah keadilan Allah ketika menunjuk kepala menggunakan bak. Bak itu punya fungsi 14 makna dalam bahasa Arab. Demikian ibnu Hisham al-Ansari dalam kitab yang Mughnil Labib dan Kutubil A'arib menerangkan. Ada ba sifatnya istirahat, ada ba sifatnya al-musahabah, ada ba sifatnya al-ilsaq, ada ba sifatnya menunjuk kepada baudun ya, ma'al hudud. Ada baudun atau tab'id min dunil hudud. Disinilah keadilan Allah ingin menyampaikan gunakan fungsi ba' itu. Ya, dalam firmannya ketika menunjuk mengusap kepala menggunakan ba bi maka ulama sepakat menyimpulkan ada tiga dari empat belas makna fungsi ba di ayat ini satu istirahat kalau tak ada halangan depan ke belakang sempurna kan kalau ada halangan misal tadi ini ada luka nih misal di sebelah sini maka kata para ulama eh ambil gunakan fungsi ba yang kedua at-tabdiyud ma'at tahdid sebagian dengan batas apa batasnya bisa ubun-ubun, kata sebagian ulama? Jadi, Anda cukup ambil air sedikit, tumpahkan basuh atau usap. Ya, usap, Anda usap sampai ke ubun-ubun. Sah, sepanjang bagian dari kepala, ustadz pakai kerudung. Bagaimana sudah? Tak usah dibuka, ambil depannya. Ini bisa diusapkan. Ya, sulit bagian belakangnya, bisa sepanjang masuk bagian kepala. Sederhana sekali. Kalau sudah disederhanakan, kenapa jadi dipersulit? Tapi nggak enak Ustadz. Beragama bukan persoalan enak tak enak. Beragama adalah persoalan mengikuti tuntunan. Ini poinnya. Dan ikut pada tuntunan itu bagian dari lambang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bagian terakhir, untuk membasuh kedua kaki, maka sama persis dimulai dari kanan, seperti tangan juga dimulai dari kanan kemudian kiri, kaki pun demikian. Ambil airnya, Kemudian mulai Anda bagi kepada tiga bagian. Bagian pertama Anda tumpahkan di bagian jemari dulu, di sela-sela dulu. Ya, Anda sela-sela bisa menggunakan misalnya kelingking di sini. Ya, seperti ini, ambil sela-sela dengan menggunakan kelingking. Ustadz, kenapa kelingking tidak menggunakan jempol? Kebesaran. Sudah ini sederhana saja, jadi jangan dipersulit, ya. Ini selai-selai bersihkan bagian dekat kuku terutama yang jempol hati-hati karena ada orang sengaja meninggalkan kotoran sampai dia mendapatkan hukuman di alam kuburnya karena dianggap melecehkan allah ketika akan datang lewat sholat sengaja meninggalkan kotoran selesai ambil bagian kedua ratakan ke belakang sedikit ya yeah. sampai ke dekat mata kaki kemudian yang terakhir bagian ketiga ambil ratakan keseluruhannya seperti ini kurang lebih ya yeah. baik jelas Paham? Boleh saya turunkan kaki saya? Jelas ya? Setelah kanan, baru kemudian kiri. Ini standar butuh. Yang lainnya sunnah. Dia kumur-kumur. Kalau airnya mencukupi, dimulai tentunya dengan berniat kumur-kumur. Ya, kemudian istinsyak, hirup sebagian ke hidung. Ya, ini tentunya setelah berpuasa. Kalau sedang berpuasa untuk kumur-kumur, khususnya untuk istinsyak, ya, itu bisa dihindari. Baik. Kumur-kumur, istinsa, mengusap telinga, bisa diteruskan dari kepala ke telinga langsung, bisa. Atau kepala dulu, baru setelah selesai, kemudian telinga. Ini sifatnya semua sunnah. Dikerjakan, mendapat pahala, dan menambah kesempurnaan wudhu kita. Baik, tutorialnya, begitu Anda selesai wudhu ini, baru kemudian Anda mulai mandi. ya Kalau ingin mandi besar sifatnya, boleh dari sebelah kanan, ke sebelah kiri, ratakan keseluruhannya. Semua rambut kemudian diteliti, dilihat, dibersihkan sampai secara sempurna. Sudah secara sederhana, kalau sudah dimulai dengan wudhu, kemudian sudah mandi, sudah handukan, itu sudah masuk mandi besar. Kalau sudah seperti itu, dasar fikihnya sebetulnya nggak perlu wudhu lagi. Dasar fikihnya tidak perlu wudhu lagi, kecuali kalau sudah handukan tiba-tiba ada panggilan alam tertentu atau suara yang datang diketahui tapi baunya tak dikehendaki, gitu kan? Nah, itu silahkan Anda berwudu kembali tanpa mengulang mandinya. Jelas? Baik. Kalau jelas, kita teruskan, teman-teman sekalian. Kalau sudah jelas, kemudian kita teruskan setelah mandi, apa yang harus dilakukan? Petunjuk langsung diisyaratkan oleh Nabi SAW yang dikutip kemudian oleh Al-Imam Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi Al dalam kitab Al-Mustadraknya, mengambil riwayat langsung dari cucu Nabi. Jadi yang menyampaikan informasi ini dari cucu Nabi SAW yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhumah. Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ini cucu Nabi SAW. Perhatikan menyampaikan riwayat amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami. Datuk kami, kakek kami, Rasulullah, Rasul kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini keistimewaan persiapan, tapi saking pentingnya persiapan ini, redaksinya perintah. <susuk> saking pentingnya telah memerintahkan kepada kami, kakek kami, datuk kami, rasul kita, Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam fil dalam setiap dua hari raya. Idul Fitri, Idul Adha. Karena disebutkan idain berarti Idul Fitri pun masuk dalam konteks hadis ini. Annal basa. Fokus ajwada manajid. Supaya kami bisa mengenakan pakaian terbaik yang bisa kita siapkan siapkan pakaian terbaik. Pakaian terbaik. Pakaian terbaik ukurannya tidak selalu mahal. Pakaian terbaik adalah pakaian yang mengikuti ketentuan syariat. Menutup aurat. Hati-hati, terutama yang kalangan akhwat. Awas hati-hati. Anda sholat cari pakaian mahal, tapi aurat terbuka. Itu bukan pakaian terbaik. Bisa jadi pakaian yang tak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Pakaian terbaik, pakaian yang menutup aurat, pakaian paling bersih yang kita punya, dari harta paling halal yang kita pernah keluarkan, itulah pakaian terbaik. Maka siapkan, laki-laki untuk laki-laki, perempuan untuk perempuan. Fokus kembali ke sini. Wa ajwada manajid. Kemudian, kami diperintahkan kepada Al-Hasan. Ingat, Al-Hasan laki-laki. Untuk menggunakan wangian terbaik yang mampu kami kenakan. Jadi sunnah khususnya untuk laki-laki cari wewangian yang terbaik, parfum. Ya, parfum-parfum kalau bisa cari yang non alkohol, cari yang enak ketika digunakan, sedap ketika kemudian harus tercium. Jadi kalau teman kita mencium pun enak rasanya, nyaman, gitu kan? Baik, silahkan Anda cari. Kemudian oleskan di sebagian tempat yang tepat menurut kita untuk dioleskan sehingga tampilan kita sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sebagian wilayah khususnya di timur tengah, ya sebagian tempat yang pernah kami singgahi dengan izin Allah untuk belajar itu ada kebiasaan teman-teman ya di wilayah Timur Tengah khususnya mereka menyiapkan parfum dalam sholat jadi kalau sudah pakai dibagi kepada temannya silahkan pakai silahkan pakai untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sampai yang paling ujung nanti disimpan bukan dikantongin ya bagus nih enak nih kantongin tidak ya simpan ya nanti sub kedua ada lagi atau diteruskan siapa yang pakai dan sudah itu menghidupkan sunnah Baik, ingat mandi, kenakan pakaian terbaik, kemudian gunakan wewangian terbaik. Baik, apalagi setelah itu, setelah siap, ada yang ketiga ini tidak kalah penting. Khusus untuk Idul Fitri, fokus khusus untuk Idul Fitri. Hadisnya riwayat dari Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Fokus baik-baik teman-teman sekalian. Bagian yang ketiga disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu fitri ya hatta yakula. tidak pernah beliau itu berangkat untuk menunaikan salat Idul Fitri sebelum mencicipi makanan dulu. Ada nah, sunnah yang ketiga, oh ini paling enak nih Idul Fitri. Sunnahnya icip makan dulu. Cicip-cicip dulu. Ya. Mencicipi makan. Cicipi makanan. Dia tidak harus yang berat-berat dulu. Ya. Kenapa ini penting? Karena Id kembali fitrun. Saya kan sering terangkan, bahkan full edisi di kemarin. Fitri itu kan dari kata futur. Iftar, makanan yang pertama dimakan. Id itu kembali, kembali makan untuk menunjukkan puasa sudah selesai. Bukankah saat kebiasaan Ramadan kalau azan berkumandang Allahu akbar Allahu akbar, kita sudah nggak boleh makan? Idul Fitri beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar Sudah mandi, sudah berpakaian Makan dulu untuk menunjukkan Sekarang puasa sudah selesai Puasa sudah tuntas Sekarang kita berhari raya siap-siap Mengungkapkan syukur kepada Allah untuk sholat Maka tandai dengan Cicipi makanan terlebih dahulu Nah Sudah selesai, kompak Kemudian bersiap Berangkat menunaikan ke tempat Sholat dengan cara memperbanyak takbir. Ya, Masya Allah, ayah, ibu, anak-anaknya sambil berangkat bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perbanyak, perbanyak, perbanyak. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, akbar Walillahilhamd. Iya lebih banyak lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Igin tambah komplit lagi. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi wa asila. Perbanyak takbir, takbir sebagai tanda rasa nikmat kita, tanda kemenangan kita, syiar kebahagiaan kita. Takbir. Nah, karena kondisi sedang pandemi sekarang ini, maka boleh jadi berangkat ke tempat sholat ini mungkin bisa berbeda. Ada wilayah yang dipetakan oleh otoritas setempat, pemerintahan daerah kita, menyampaikan kepada kita. Ini zona merah, dikhawatirkan kalau Anda berangkat ke lapangan seperti sunnah pada umumnya, sholat Id nanti tak bisa terlihat, tak diduga ada orang yang sudah kemudian terinfeksi dengan virus COVID-19, ya corona ini, gejalanya tak seperti kelihatan seperti umumnya, tak nampak dia tapi kena maka berpindah-pindah virus itu yang lain pun kemudian menjadi terjangkiti. Maka wilayah zona merah ini teman-teman sekalian, kita bisa mengikuti tuntunan Nabi SAW dalam konteks ini. Apa yang dimaksudkan? pernah disampaikan informasi oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu hadisnya sahih tersebut dalam riwayat Sunan Abu Daud nomor hadis 1162 kalau beda nomornya cukup lihat riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah ya beliau mengatakan kami pernah di masa Nabi saw ketika akan menunaikan sholat id di lapang itu terjadi hujan fasobana ya hujan Wah, ini nggak mungkin ditunaikan. Fa'amarana Rasulullah Wasallam, maka memerintahkan kepada kami, Nabi SAW. Bima makna, Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk menunaikan sholatnya di masjid. Supaya lebih terlindungi. Baik, saya ingin mengambil analogi. Kenapa Nabi perintahkan para sahabat dulu yang biasa di lapang orang datang untuk balik ke masjid? Ya, fokus. Tujuan di lapang ini kan supaya menampung lebih luas. Banyak orang bisa ke situ ya dan perempuan-perempuan yang head pun kan diminta datang mendengarkan khutbahnya semua bergembira karena raya masjid sifatnya terbatas gak cukup silahkan ke lapangan aja teman-teman sekalian ya ini lapang maka lapangan jadi sunnah karena menampung banyak orang ya tapi sunnah ini kalau diikat dengan konteks artinya tempat luas yang bisa menampung banyak orang di sebagian tempat masjidnya lebih luas dibanding lapangannya seperti Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, beberapa tempat yang lain, maka sunnahnya kembali ke tempat yang lebih luas di masjid. Dalam kondisi normal. Tapi zaman Nabi, lapangan lebih luas. Karena itu mereka sholat di lapangan, musallana, tempat sholat kami. Ketika hujan, kok kembali ke tempat yang kecil? Kenapa? Karena Nabi ingin mengarahkan umatnya pada aspek prioritas. Sholat tetap ditunaikan, tapi berpindah ke tempat yang sekiranya ketika berlindung, fisik kita terjaga. Mungkin ada yang nggak kuat hujan, bisa sakit, basah, bisa nggak sempurna sholatnya. Dalam kondisi kita gelisah, maka diarahkan kemudian ke tempat spesifik yang terlindungi. Tujuannya melindungi. Jadi kalau karena hujan saja, Nabi kemudian meminta sahabatnya berlindung, maka bagaimana dengan virus yang boleh jadi menyebabkan madarat yang lebih besar? Maka kalau kita nggak bisa tarik ke masjid, di masjid pun bisa berkumpul terinfeksi lagi, maka tarik lagi. Nah ini pemahaman fikihnya. Tarik lagi dengan isyarat hadis tadi ke tempat yang lebih spesifik, yang terjaga, yang terkarantina, yang terkondisikan. Orang-orang di lingkungan itu saja untuk sholat idul fitri tanpa menghilangkan keutamaan sholatnya, sholat tetap ditunaikan, sunnah tetap dilakukan, cuman tempatnya yang berbeda. Di mana dikerjakan? Di rumah. Di lingkungan tempat Anda tinggal. Kalau di apartemen, di apartemen dengan komunitas Anda, artinya keluarga terdekat, yang diketahui, terjaga, kesehatannya dengan baik. Kemudian bisa di rumah, ya bisa di tempat tertentu, dikontrakan dengan keluarga Anda di situ, teman-teman sekalian. Ya, maka jangan pesimis. Anda tuh mengikuti sunnah Nabi. Jadi kalau Anda berada di zona merah, bahkan di warn, ya di warning oleh pemerintah ini, awas hati-hati, hati-hati, ikuti, ikuti aja. Tarik ke rumah. Justru itu sunnahnya. Ketika Anda memaksakan datang ke masjid, sholat di lapangan dalam kondisi zona merah terinfeksi, maka Anda bukan sekedar melanggar. Ya, sekarang misalnya ketentuan, bukan sekedar itu bukan sekedar ketentuan pemerintah, bukan sekedar PSBB, tapi Anda pun sekaligus melanggar sunnah Nabi SAW. Jadi, orang yang salat di rumah, eh, jangan iseng yang di zona hijau. Anda yang zona hijau, juga silahkan. Tunaikan salat dengan sunnah Nabi juga. Ya, cari lokasi yang strategis, yang cukup baik di lapangan atau di masjid dengan dua sifat tadi. Tapi jangan pernah menyoal yang di hijau kepada yang merah, karena yang merah pun sedang mempraktekkan sunnah Nabi. Yang merah jangan merasa kecil kepada yang hijau. Jangan mencela, oh ini nggak boleh melanggar PSBB. Tidak kawan. Karena itu cek dulu. Kepada otoritas setempat. Bukan hanya di Google. Tanyakan pada RT-nya, RW-nya, pemerintahan setempat. Konsultasikan. Setelah konsultasi, koordinasikan kalau perlu terlibat wilayahnya. Jaga. Ya karena ada komplek tertentu misalnya ini bagus nih hijau nih. Areanya green, hijau. Karena semangat yang lain gak bisa sholat datang ke tempat ini. Tidak. Praktekan sunnah nabi. Jangan keluar, jangan masuk. Anda zona merah, udah di situ aja di rumah. Jangan masuk kepada yang hijau juga, itu bahaya juga. Ya, maka nanti di area yang hijau bisa koordinasi dengan aparat setempat. Ya. Tutup gerbangnya, jangan masuk ke sini. Ini menunaikan sunnah, ini menunaikan sunnah. Dua-duanya mendapatkan pahala yang senilai dengan ikhlasnya. Bukan zonanya. Awas hati-hati. Jangan dikira yang hijau, yang kelapangan pahala lebih banyak. Belum tentu. Jangan dikira yang merah itu lebih bagus. Belum tentu Allah melihat kepada keikhlasan kita. Innamal amalu niat kata Nabi. Jelas? Paham? Nah sekarang, kalau saya di lapangan, pun juga dengan di rumah, kan sama-sama sholat Ustaz. Apakah sholatnya ada perbedaan cara menunaikannya? Bagaimana cara menunaikannya kalau tidak ada perbedaan? Seperti apa mulainya? Seperti apa mengakhirinya? Bagaimana contohnya? Itu yang akan kita bahas dalam edisi "Aku Suka" yang ke-29. Sabar, pelan-pelan, pelajari dulu yang ini sehingga lebih terasa kenikmatannya, lebih sempurna prakteknya. Sehingga setelah yang ini matang, kita kemudian kejar step berikutnya untuk disempurnakan. Maka, siapkan diri kita, kencangkan lagi ikat pinggang, fokuskan untuk ibadah. Semoga ini adalah husnul khatimah dalam konteks Ramadan kita. Dan bila pun lembaran Ramadan ini akan menutup jalan kehidupan kita di muka bumi ini. Mungkin wafat di hari ke-29. Mungkin wafat di hari ke-30. Atau wafat di malam Jumat ini. Semoga bukan sekedar menjadi penutup Ramadan yang indah. Tapi juga penutup kehidupan yang istimewa khusnul khatimah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat berbuka. Semoga Allah berkenan menerima, maafkan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika, syaral la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.